سيد البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا للهدى طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا selanjutnya dumateng sedaya utawi para masayih saking pondok pesantren Takmirul Islam kasuwun tindak wonten ing sangajengipun utawi wonten ing panggung utawi sangajengipun sepindah malih dumateng para masayih kasuwun pinarak lenggah wonten ing sangajengipun panggung dumateng sepindah malih ingkang salajengipun dumateng panjenenganipun Al Habib Umar Mutohar wekdal sawetahipun kasumangaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawaw bihi salafuna sholihun ajarakumullah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa asli nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadinil Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syakiyyi wa bas'ud amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para kasepuhan ingkang tansah kawula hormati sedaya kemawon. Wabil khusus Janabil Karim Romo Kyai Haji Abdullah Asy'ari, pimpinan Pondok Pesantren Darus Solihin. Keluarga besar Takmirul Islam ingkang kawula hormati para masyayikh Kyai Haji Muhammad Halim Sarjana Hukum, Kyai Haji Muhammad Ali, Kyai Haji Muhammad Azim, lan sedaya para asatid, para wali santri, para santri ingkang sedaya kawula hormati. Kyai Haji Muhammad Alim pimpinan Pondok Qasrul Quran. Bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya ingkang kawula hormati, para hadirin wal hadirat ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam hari ini atas perkenan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kula saged sowan panjenengan sedaya dalam satu majelis pengajian di dalam rangka khatmil Quran haul Simbah Kiai Naharus Surur. Ugi ulang tahun milad utawa ulang tahun ojo harlah, nek harlah niku hari bermasalah. Monggo. Atur nuwun. Kiai mbok istotan ini dote kapan? Ulang tahun utawi milad pondok pesantren
Madrasah Ta'mirul Islam yang ke-30, Masya Allah, Alhamdulillah. Kata kuncine nopo? Kata kuncine istimrarul khair min alamatil barokah. Sesuatu yang baik itu kok bisa berjalan terus, iso istimrar, itu tandane temriku wonten barokah. Alhamdulillah. Mergo kadang-kadang wong anakno kesainan niku buka pondok, buka madrasah, majelis taklim, majelis dikir, paling-paling telung sasi kuput. Nggih. Sekian bulan tutup, sekian bulan mandek, sekian tahun mandek lho. Lah kok bisa istimrar? Bisa berlangsung terus dan melahirkan orang-orang yang insya Allah manfaat dalam kehidupan masyarakat. Niki tandane min alamatil barokah. Tandane kegiatan itu, aktivitas itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ngucap soal barokah niki masya Allah. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, khafiyun min ayyura wa jaliyun min ayyufa. Gak iso didelok kangge mata, tapi terasa. Ketoro gak iso diumpetno. Seperti napa? Seperti cinta. Cinta niku gak iso didelok kangge mata, ning ketoro. Nggih. Tidak bisa dilihat dengan mata. Jenenge barokah niku kaya napa? Tapi ketoro. Ketarane saking pundi? Ketarane saking lulusan-lulusan alumni. Orang-orang yang ikut kegiatan yang bisa istimrar ketika anda diberkahi oleh Allah itu menjadi orang-orang yang manfaat di dalam kehidupan masyarakat dalam urusan agama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, niku barokah. Kok barokah niku kalau sudah kita bahas luas. Dingko nek kita ngrembug barokah tok iku sampai bulan Syawal gak entek. Nggih, oke. Kula critani salah satu gambaran. Kanjeng Nabi, para sahabat, para tabi'in, ya orang-orang soleh dan tabi'in, niku waktunya dengan awai dewi podo. Mereka juga waktunya 24 jam. Kanjeng Nabi niku satu hari juga biro 24 jam. Boten kok Nabi sedina 24 jam. Boten. Waktu yang ada pada Rasulullah yang 24 jam sehari, datang sahabat ya 24 jam sehari, datang para tabi'in juga 24 jam sehari. Tetapi dibandingkan dengan kita 24 jam podo-podo, ning beda amale napa mboten? Beda napa mboten? Kanjeng Nabi waktunya 24 jam ngurusi masyarakat, ngurusi keluarga, ngurusi napa menyampaikan amanah risalah selesai kabeh, nilainya 100 semua kalau nilai itu tertinggi. Para sahabat, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, waktunya sama dengan kita. Tapi Sayyidina Utsman nek salat tarawih khatam Quran sepisan. Salat dalu khatam Quran sepisan. Sampean? Heh? Sasi wirung tentu khatam. Alhamdulillah. Soalnya nawa itu dia mboten nawa itu sauma ghotin. Nawa itu nauma ghotin. Sote diganti napa? Waktunya Kanjeng Nabi, waktunya sahabat, waktunya para ulama, para tabi'in podo dengan waktu kita. Tetapi amaliah isian kualitas kehidupannya berbeda. Iku dinamakan kehidupannya penuh napa? Barokah. Jadi begini. Trawai yo podo 20 rakaat. Sampeyan pira? 28. Rompulo, cowolu, cowolu kayak bal-balan 4-4-3. Mung terawih kok kayak bal-balan 4-4-3. Sampeyan sing derek Pak Yai harus suruh nggih. 20 aja geseh sing 20. Anek mbok undakno kena mbok kurangi aja. Arep melu kok Imam Malik monggo 40 rakaat, monggo. Kuat. Ndelok potonganmu ora yakin. Imam Malik 40 rakaat masyaallah. Nek sampean kok sembahyang 40 rakaat ya sebelahmu termos kalau jamu pegelinu. Fadlan minallah wa ni'ma wa maghfirata wa rahmah.
20 masna-masna, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Jadi ku arek dhewe karek niru mawon itu yang dikerjakan para aulia, para ulama, para salihin. Nggih. Sejono 8, sejono 4, 3. Nek kok dalilnya apa? Sing sampeyan sing santri-santri niku sing roh dalil. Nek wong awam jawab mawon, boten ngangge dalil, pokoke kula 20. Lah enake napa? Enak 20 kali 8. Lah enake napa? Oh, nek 20 niku mangke nek teng akhirat sing bener 8 oleh susuk 12. Gitu nggih. Ah sampean sing 8, lah kok nek nang akhirat sing bener 20 kowe golek tombok andi? Ono kono ora ono Indomaret. Lah niki niku kadang-kadang perlu jawaban-jawaban ngeyel niku perlu. Mengko kok dalili barang niku ora doyan dalil. Kadang berbeda pijakannya sudah berbeda. Mila dalil kita wis gak cocok. Lho ditakoni Habib, kenapa itu orang dikir kok ngegedek? Lah, ila ilallah. La ilaha illallah. Dalile opo aku ngene? Iku lho kandha. Ya jan pantese ngono. Mergo nek dikir ngene, la ilaha illallah. Ora pantes. Masih kaplok malaikat. Gini mah ngono-ngono mawon. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang diberikan Allah kepada mereka-mereka ini waktu yang barokah. Hitungan jamnya sama, hitungan menitnya sama, hitungan detiknya sama, tapi mengisi waktunya itu beda. Nggih. Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, Imam Nawawi niku umure kurang lebih 40 tahun. Cik bujang anggota DPR Imam Nawawi, durung payu rabi. Imam Nawawi itu bujang. Tapi karya kitabnya beliau wafat itu pada umur kurang lebih ono sing kono 41 ada bilang 42. Dalam usia segitu niku karya kitabnya itu sampun kathah ra karo-karoan. Ono teh, ono kopi. Mbok ombe bareng anyang-anyang. Ono teh ono kopi mbok ombe bareng anyang-anyangan. Jadi ada sesuatu itu kalau berdiri sendiri apik, tapi nek digabung dadi ra apik. Mula wong kawin yo ngono. Oh, kandhani kok. Jumadi apik. Solekah apik, tapi nek digabung kurang tentu apik. Lho, kalau mau menikah istikharah, karena yang tahu baik dan tidak niku hanya apa? Allah Subhanahu wa taala. Kurung tentu apik be apik melahirkan yang baik belum tentu. Nggih. Nggih. Kopi apik nek dhewean, teh apik nek dhewean. Mbok barengno anyang-anyangen. Nggih. Nah, itu urusan di belakang itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Lah karena urusan itu di urusannya Allah, nek kita pengen roh ya salat istikharah, tanya kepada Allah. Ya Allah, kalau saya menikah dengan si fulan binti fulan itu akan baik apa tidak? Kalau dalam urusan agama saya, urusan dunia saya, urusan keturunan saya, nek apik yo nyuwun ngalamat, nek ora apik yo nyuwun ngalamat, iku istikharah. Wong ayu kawin karo wong elek, urung tentu anake elek. Kadang malah anaknya wajib. Wong elek sing lanang merongos. Kadang-kadang kok. Sing wedok ya elek. Anaknya bagus-bagus ayu-ayu. Karena walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Allah yang mengukir, membentuk ketika engkau berada di dalam rahim kaifa yasha. Nurut kehendak Allah, bukan nurut karepe menungso. Orang nurut karepe bapak nih, orang nurut karepe mbok nih. Nek nurut karepe bapak, nurut karepe mbok nun, saya bayi gak lahir-lahir. Bapak iku pengen anaknya kaya si fulan. Mbok mah aku pengen anakku kaya Ayu Ting Ting. Malaikate bingung sing didadekno sing ndi. Makne kondo aku sing ngandut kok. Bapak nih aku sing kuplu-kuplu. Ayo. Masing-masing mengajukan jasanya, oh lah dadin.
kaifa yasha, nurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lho enggak bisa direncana. Nek kowe bagus, golek bojo ayu, anakmu mesti bakal bagus-bagus ayu-ayu, belum tentu. Istikharah. Allah yang Maha tahu. Ngene mangke. Pernah ana ratu kecantikan ayu jenenge mau ratu apa? Cantikan. Ayu mriki niku putih, ngombe kopi ketok ireng lewat seru. Ora ana kene ora ana. Ayu tapi goblok. Ayu tapi napa? Niku mendatangi wonten tiyang jenius pinter namanya Einstein. Einstein niku orang yang jenius pinter. Cara bocah-bocah belajar niku penemu napa? Napa niku atom apa-apa niku Einstein. Orang jenius tapi rupane elek. Lah ratu kecantikan iki ndek ancangan. aku ayu. Iko pinter. Munek kawin, wah anakku bagus-bagus, pinter-pinter. Marani Einstein, lalu bilang, Einstein, yuk kamu kawin sama saya yuk. Lah Einstein, wong pinter takon, lo kamu kok moro-moro ngajak saya kawin itu alasanmu apa? Lo begini Einstein, saya cantik, kamu pinter. Nanti kalau kita kawin, anak kita itu gantengnya, ayunya kayak saya, pinternya kayak kamu. Masih bisa ngomong Einstein, jawab. Lah yo nek ngono, nek udekane ora pas. Nek udekane ora pas terus dadi niki eleke kaya aku, gobloke kaya kowe. Ya nabeh ora genah. Maka istikharah iku paling napa? Paling selamat. Ma khaba man istasyar wala nadima man istakhar. Gak akan rugi orang yang mau dalam semua hal bermusyawarah, dan tidak akan menyesal orang yang dalam setiap hal mau beristikharah nyuwun takon datang Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin, balik nak ngene barokah. Imam Nawawi umur 40 tahun menghasilkan karya banyak sekali. Sing tekan mriki mong diantarane napa? Al-Adhkar. Kumpulan zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah. Riyadhus Shalihin. Terus kata mereka karya Imam Nawawi itu 50 atau 60 kitab, umur 40 tahun. Hizib ono Hizib Nawawi, ono bacaan ini, Imam Nawawi kabeh. Umurnya 40 tahun. Bandingkan dengan umur kita yang 40 tahun, kau sudah menghasilkan nopo. Kau 40 tahun menghasilkan nopo. Apa? Artinya apa? Umur sama, hari waktu lewat sama, detiknya sama, jamnya sama, menitnya sama. Ning kok beda? Lah iki sing jenenge apa? Barokah. Allah memberikan di dalam umur yang sama, perjalanan waktu yang sama iku, sing iki wektune berkah, sing iki wektune biasa. Yo, kita dalam setiap hal niku nyuwun berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ulul salam niku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan kepadamu, dan melimpahkan rahmatnya kepadamu, dan memberikan keberkahan kepadamu dalam semua urusan. Berkah gerakanmu, berkah menengmu, berkah umurmu, berkah rumah tanggamu, berkah semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, mergawang nek oleh berkah niku Masya Allah. Berkah niku langsung saya, haram, berkah, berkah itu haram. Berkah niku. Gambarane gampang. Upama ning upama nun sewu upama. Iki jauh dari bayangan ning upama ki upama. Pak Jokowi itu istananya pindah nang ngriki iki apa iki Tegalsari? Nggih. Daerah niki napa jenenge? Nah, Pak Jokowi niku istana di Jakarta niku pindah teng mriki. Mriki dibangun istana. Kira-kira Tegalsari sebelum dibangun istana oleh Pak Presiden dengan sesudah dibangun istana. Beda napa? Itu setelah dibangun istana mungkin sebelah kono ono kantor, ono hotel, ono iku macam-macam bangunan berdiri. Tanah sing maune regane 1 juta, setelah dibangun istana menjadi 10 juta. Masyaallah. Lho, tanahe padha lho. Gini bae. Artinya setelah dibangun istana ini banyak kebaikan kemudian menyebar di lingkungan niku. Lho, iku gambarane barokah. Bila satu madrasah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menyelamatkan banyak hal. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah tandane berkah
sampai berumur panjang masih diizinkan oleh Allah berkarya, bekerja, ngerumat anak-anaknya kaum muslimin, menyampaikan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lo yakin. Selama onten tiang kados Mbah Naharus Surur, ada orang-orang yang melanjutkan perjuangan beliau, ada orang-orang yang seperti beliau di setiap saat. Bo'o keadaan iki rusake kaya nopo, insyaallah masa depan akan baik. Amin. Amin. Bila aja ana sing sambat, wah, jaman kaya ngene wis rusake ra karo-karuan anu, jangan. Selama masih ada orang-orang yang mau mengajarkan ilmu dan mau belajar ilmu, insyaallah zaman sak rusake kaya nopo niku akan hilang dengan munculnya orang-orang yang belajar kemudian jadi apik niki, wow. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Eling. Kita ingat dalam sejarah kenabian ceritanya Nabi Allah Musa alaihis salam. Nabi Allah Musa niku pada masa Nabi Musa niku napa? Alit. Fir'aun niku memberikan pengumuman supaya di desa-desa niku dioperasi sing duwe anak lanang pateni. Kenapa kok Fir'aun kados ngoten? Mergo Fir'aun mendapatkan mimpi bahwa bayi lahir laki-laki sok ben bakal menghancurkan kerajaan. Oh, mimpi kok ana critane. Nggih. Nila sampean kok oleh mimpi itu ada artinya. Ning kadang-kadang kula kok mimpine kok mboten genah artine. Ah mergo mbok salah gunakno. Kula kok ngimpi kucing nabrak ember. Kucing sikile papat, ember bunder, berarti 4-0. Nah. Iku jenenge menyalahgunakan apa? Ini mimpi yang benar, yang anu ada maknanya. Ngono wong mimpi napa seorang niki nek gak salah ceritane Syed Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian muridnya teng Indonesia kuat dadi wong gede-gede teng berbagai belahan dunia kathah muridnya Syed Ahmad Zaini Dahlan. Niku teng Mekah. Dulu teng Mesir. Ketika beliau teng Mesir, carane iki mulang ya muridnya mau ngikut tok, mulai suatu saat dia ngimpi. Sholat di Masjidil Haram, nalika dzikiran itu